Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor. Kali ini kita tes senapan pesanan dari Bos Ahmad Nur Kholik. Ini di Kabupaten Sekadau. Oke, pesanannya yaitu Yuki Warrior. Oke, sekarang kita uji tes akurasinya dulu di jarak kurang lebih 25 meter. Sasarannya itu besi sebesar koin 500 rupiah. Kayak gitu, ini kita uji tes akurasinya dulu kawan. Ntar kita perlihatkan senapannya. Gitu. Ini pakai tabung padat. Oke, langsung kita uji tes. Itu sasarannya kelihatan. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Empat kali. Lima kali. Enam kali. Tujuh kali, oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lolos tes dan kita copot dari moncamnya. Kita perlihatkan senapannya. Oke, barangnya seperti ini kawan. Ini mantap sekali ini. Ini popernya yang di sini itu bisa dilipat dan ini bisa maju mundur. Ada setelannya di sini, tinggal diputar ini. Pegangannya pakai pegangan grip ori dan ini sudah ada cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya buat mengcancel kalau tidak jadi menembak. Oke, ini tempat pengisian anginnya menggunakan mini coupler. Oke, dan senapan ini pakai tabung padat kawan. Manometer depan di sini. Mantap sekali. Larasnya ini pakai laras baja, panjang laras 60 cm, alur 12 OD13. Di sini sudah dilengkapi dengan cincin juga. Ini larasnya pakai laras merek Uki Ultimate. Chambernya seperti ini. Mantap sekali, tebel. Dan ini tempat dudukan telenya sudah menggunakan rail, jadi tidak gampang rubah. Oke, mantap sekali. Dan tarikannya ini ya mantap. Nah, kayak gini, mantap sekali pakai seat lever. Oke. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor.